Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Om Andre. Dan kali ini saya main lagi ke salah satu showroom yang cukup menarik. Karena unit-unit di sini itu terkenal unit-unitnya sangat bagus dan juga harganya cukup reasonable. Kali ini saya main lagi ke showroom Dago Motor bersama Om Iwan lagi. Apa kabar Om Iwan? Baik, Om Andre. Waduh, di sini perputarannya cepat sekali teman-teman. Karena di sini saya melihat ada unit-unit baru lagi yang baru datang. Nanti kita akan cek stoknya seperti apa. Tapi Om Iwan, buat teman-teman kita yang belum tahu alamat dari showroom Dago Motor, bisa disebutkan untuk kesekian kalinya lagi Om Iwan? Iya, siap. Dago Motor Adira Expo ini ada di Jalan Raya Serpong, kilometer 7. Okay. Depannya Yonah Ranus 1, Batalion Yonah Ranus 1. Okay. Kita kalau dari arah Tangerang menuju BSD, dari Bundaran Alam Sutra 1 kilometer sebelah kiri. Atau kalau enggak, kita cek ke Google Map. Ketika Adira Expo, pasti langsung diantar ke sini. Nah, buat teman-teman semua, biar gampangnya langsung aja deh, cek di Google Map saja, ketik Adira Expo Tangerang aja ya, Om Iwan. Boleh. Ya. Nanti langsung diantarkan ke lokasi, ataupun teman-teman bisa hubungin Om Iwan untuk janji-janji, ataupun nanti bisa di-share lokasi oleh Om Iwan ya, Om Iwan. Siap. Nomor teleponnya boleh disebutkan, Om Iwan, berapa? Iya, saya dengan Iwan, nomor telepon saya di 0858-8161-7118. Nah, itu nomor telepon dan juga WhatsApp dari Om Iwan. Untuk detailnya saya simpan juga di deskripsi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung hubungin Om Iwan untuk tanya-tanya, baik itu pembeliannya secara cash, kredit, ataupun tuker tambah, Om Iwan. Siap. Ya? Nah, Om Iwan siap ngebantu teman-teman semua. Om Iwan, boleh di-share lagi alamat Instagram dari Dago Motor itu apa namanya, Om Iwan? Iya, Instagramnya Dago Motor. Dago Motor ya. Untuk linknya saya simpan juga di deskripsi teman-teman. Teman-teman bisa follow langsung karena di sana banyak sekali updatean-updatean dari showroom Dago Motor. Dan biasanya ketika setelah diupdate di Instagram, mobil tersebut cepat laku juga ya Om Iwan. Betul. Ya. Oke Om Iwan, karena stoknya banyak nih sekarang ini, kita langsung saja cek stok dari mobil yang pertama Om Iwan. Siap, ya. Siap, siap. Mobil yang pertama ini ada Nissan March warna hitam ya Om Iwan. Betul. Ya. Ini detailnya seperti apa sih Om Iwan? Iya, ini Nissan March-nya 1200 liter. Oke. Okay. XS Automatic tahun 2015. Tahun 2015 ya. Ini harganya sekarang dijual dengan harga berapa nih? Iya, harganya kita buka di 105. 105 juta, masih bisa nego dong ya? Boleh, boleh. Kilometer udah jalan berapa Om Iwan? Ini kilometernya 63.000. Kilometer 63.000, masih terbilang cukup rendah teman-teman. Tadi harga di 195 juta. 105. 105 juta. Iya. Dan ini surat-suratnya atas nama PT atau pribadi? Atas nama perorangan. Atas nama perorangan juga ya. Dan pajak tentunya hidup dong ya? Hidup pajaknya. Ini sampai bulan 4 tahun 2021. Wow, masih lumayan panjang dan kisaran pajak udah terjangkau kali ya? Iya, sekitar 2 juta koma sedikit lah. 2 sampai 2 lebih dikit lah 2 ya. 2 lebih dikit. Gak nyampe 3 juta ya Om Iwan nyampe. Ya. Oke, itu Nissan March teman-teman, unitnya tahun 2015, harga di 105 juta. Dan kalau misalkan kelebihan dari Nissan March sendiri, dia konsumsi bahan bakarnya terbilang irit. Dia mesinnya cukup bertenaga 1200cc. Dan untuk tipe yang ini sudah keyless entry, engine start stop button, dan pengaturan AC-nya sudah digital. Betul. Oke, untuk mobil yang kedua Om Iwan, ini ada mobil keluarga 7-seater LCGC, tentunya pastinya terjangkau dong ya? Iya. Ini ada Daihatsu Sigra ya? Betul. Sigra ini tahun berapa Om Iwan? Ini Daihatsu Sigra-nya tipe R, transmisinya okay. Manual, tahun 2017. Tahun 2017, warna apa ini Om Iwan? Warna hitam. Warna hitam ya, untuk harganya berapa nih dibukanya? Ini harganya 105. 105 juta? Betul. Masih bisa nego-nego dong boleh, ya? Boleh, boleh, boleh. Kilometer jalan berapa Om Iwan? Ini kilometernya 31.000. Wow, masih terbilang rendah nih teman-teman. Daihatsu Sigra, warna hitam, kilometernya di 30.000-an, harga 105 juta. Ini transmisi manual Matic tadi? Manual, manual ya? Manual, iya. Manual 5 percepatan teman-teman. Untuk surat-suratnya atas nama PT atau pribadi ini? Ini perorangan. Atas nama perorangan. Betul. Juga ya? Kisaran pajak 2 jutaan kali pajaknya ya? Pajaknya 2 jutaan. 2 jutaan juga ya? Nah, kelebihan Daihatsu Sigra ini tentunya dia sudah 7-seater, kemudian dia ya lumayan lega lah 7-seaternya, cukup proper sampai baris ketiga. Untuk konsumsi bahan bakarnya irit, dan juga di bagian baris keduanya pun sudah ada pendingin ruangan ya, meskipun betul. Itu bukan AC ya, betul. Memang ya. Oke, kita lanjut untuk mobil yang selanjutnya. Mobil yang selanjutnya ada LMTV dari Suzuki. Ini ada Suzuki R3 ya. Iya. R3 ini detailnya seperti apa, Om Iwan? Iya, ini saya punya R3, tipenya GL transmisi otomatis, tahun 2016, warnanya silver. Warna silver. Harganya kalau boleh tahu dibuka dengan harga berapa, Om Iwan? Ini 125 aja. 125 juta.
Dan untuk kilometer udah jalan berapa? Kilometernya 87.000. Kilometer 87.000. Harganya tadi di 125 juta. Harganya masih bisa nego dong ya Om Iwan ya. Iya. Untuk pajak atas nama PT atau pribadi? Ini pajaknya perorangan, pajaknya sampai bulan 3 tahun 2021. Tahun 2021 ya. Untuk kilometer jalan berapa nih? Kilometernya 87.000. 87.000 ya. Untuk kondisi prima semua ya Om Iwan ya. Masih bagus. Kisaran pajak berapa nih sekarang? Masih sekitar 2, di bawah 3 juta. 2 koma jutaan ya? Iya. Oke, teman-teman, itu Suzuki R3, tipenya tipe GL ya? Betul, tipe GL. Tipe GL, harganya di 125 juta. Mobil Suzuki R3 ini tentunya nyaman, 7-seater, dan juga untuk kaki-kaki nyampuk, mesinnya bertenaga 1400cc ya, Om Iwan ya? Nah, teman-teman bisa nego langsung bareng Om Iwan langsung. Untuk mobil yang selanjutnya, ini ada mobil keluarga yang cukup mewah pada zamannya. Ini ada Toyota Navan ya, Om Iwan ya. Toyota Navan ini detailnya seperti apa? Iya, ini Toyota Navan-nya tipe V, okay. Transmisinya otomatis, tahun 2013. Tahun 2013. Warnanya putih. Warna putih, dan kilometer udah jalan berapa tuh? Ini kilometernya 77.000. Kilometer 77.000. Untuk harganya berapa Om Iwan? Harganya 150 juta. 150 juta. Masih bisa nego dong ya? Boleh. Nah, itu Toyota Navan teman-teman, harganya di 150 juta masih bisa nego. Itu sudah cukup terjangkau loh, mobil keluarga yang cukup mewah juga, harganya mirip-mirip dengan LCGC ya teman-teman. Nah, untuk pajaknya sendiri ini atas nama PT atau pribadi? Ini atas nama perorangan sampai bulan 4 tahun 2021. Masih lumayan panjang ya Om Iwan. Iya. Ya? Kisaran pajak udah berapa sih sekarang? 3 koma jutaan ya? Sorry, 4 koma ini. 4 jutaan? Iya, tipe V soalnya. Oke, dan ini Toyota Navan, teman-teman, dia pintu sebelah kiri dan kanan baris keduanya sudah elektrik sudah. Ya? Sudah. Captain seat juga? Captain seat. Dan sudah ada sunroof ya? Belum ada sunroof. Oh, belum ada sunroof kalau ini ya? Tapi tergolong mewah dengan harga di 150 jutaan, teman-teman. Lalu mobil yang selanjutnya, kita lihat di sini ada SUV 7-seater dari Daihatsu Terios. Ini ya. udah ditambahkan kursi baris ketiga belum yang Terios ini? Sudah, Terios sudah. Semua ya? Terios sudah. Oh, sudah. Kalau ya? Yang Rush belum. Oh iya, jadi yang Rush ya yang kadang-kadang ada ditambahkan atau yang belum ada ya? Ada tambahan, ada yang belum, betul. Oke, ini Terios detailnya seperti apa, Miwa? Iya, ini saya punya Terios tipenya TS tahun 2012, transmisinya otomatis, warnanya silver. Warna silver ya. Kilometer udah jalan berapa, Miwan? Ini Terios kilometernya baru 59.000. Baru 59.000 ya. Terbilang cukup rendah tuh, teman-teman. Transmisi tadi otomatis. Otomatis ya. Untuk harganya sendiri dibuka dengan harga berapa, Miwan? Ini harganya 110 aja. 110 juta. Masih betul. Bisa nego dong ya? Boleh. Kondisi prima semua ya? Masih bagus banget. Kilometernya masih kecil termasuknya. Ya. Betul. Nah, teman-teman bisa nego langsung saja dengan Om Iwan untuk Daihatsu Terios tipe TS. Dan untuk pajaknya sendiri, atas nama PT atau pribadi Om Iwan? Iya, ini pajaknya sekitar 3 jutaan atas nama pribadi. Oke. Okay. Pajaknya sampai bulan 10 tahun 2021, masih panjang. Masih panjang banget ya panjang. Itu ya. Untuk kisaran pajak udah berapa tuh? 3 jutaan. 3 jutaan iya. Ya? Iya. Itu Daihatsu Terios tipe TS, keunggulannya sudah 7-seater, ground clearance tinggi, spare part banyak juga melimpah. Betul. Ya Iwan ya, mesinnya 1500cc dan mobilnya bandal teman-teman. Siap. Dia bandalnya itu mirip-mirip dengan Avanza Xenia lah, itu iya. Kuat banget ya Iwan ya. Betul. Untuk mobil yang selanjutnya, ini ada mobil LCGC, irit bahan bakar, ada Toyota Agya ya Iwan ya. Iya. Ini Agya warna merah, detailnya seperti apa Iwan? Iya, ini kita ada Agya tipe G, warnanya merah, transmisi otomatis, tahun 2015. Tahun 2015, kilometer jalan berapa tuh? Kilometernya 57.000. Kilometer 57.000, harganya dibuka dengan harga berapa? Harganya 85. 85 juta? Betul. Nego ya? Nego. Nah, Toyota Agya tahun 2015, harganya di 85 juta. Tentunya bisa kredit juga dan tukar tambah bisa dong kredit, ya? Bisa kredit, boleh tukar tambah. Oke, kilometer jalan berapa, Miwan? Kilometernya 57.000. 57.000. Kemudian untuk surat-suratnya atas nama PT atau pribadi? Iya, ini atas nama perorangan. Oke, kisaran pajaknya 2 juta lebih dikit. Pajaknya sampai bulan 7, 2021. Wow, masih cukup panjang, teman-teman. Toyota Agya harganya di 85 juta. Unit tahun 2015. Transmisi Matic, keunggulannya tentunya hemat banget bahan bakarnya. Jadi kalau dipakai buat bekerja, ini mobil yang cocok buat teman-teman semua. Apalagi transmisinya Matic ya, Om Iwan ya. Siap.
Nah, untuk mobil yang selanjutnya, kita lihat ini ada dua buah Kijang Innova Reborn ya, Iwan. Betul. Ya. Ini kita mulai dari yang putih dulu deh. Yang Boleh. Putih ini detailnya seperti apa, Iwan? Yang putih ini Kijang Innova Reborn, 2000cc bensin, transmisinya otomatis, tahun 2017, warna putih. Tahun 2017, tipe G ya? Tipe G, betul. Tipe G, warna putih, transmisi otomatis, teman-teman. Kilometer udah jalan berapa, Iwan? Ini kilometernya 79.000. 79.000 ya? Masih lumayan rendah lah, itu wajar-wajar pemakaian. Kemudian untuk harganya sendiri dibuka dengan harga berapa? Harganya 225 juta. Masih nego dong ya? Boleh. Masih bisa nego. Harga di 225 juta. Toyota Kijang Innova Reborn warna putih, tipe G, transmisinya otomatis. Pajaknya atas nama PT atau pribadi, Om Iwan? Ini pajaknya atas nama perorangan. Atas nama perorangan juga ya? Ya. Pajaknya lengkap juga ya? Betul. Pajaknya sampai bulan 3 tahun 2021. Oke. Kisaran pajak berapa tuh? Pajaknya 4 jutaan. 4 jutaan ya? Hmm. Nah, itu teman-teman, di sini ada Kijang Innova Reborn warna putih loh, warna favorit, harganya di 225 juta. Keunggulannya tentunya sangat nyaman sekali mobil ini, kaki-kakinya empuk, ruang kabinnya lega banget ya, Om Iwan ya? Betul. Lega banget, dan mobil ini cukup durable dan juga kuat juga lah. Banyak sekali Toyota Kijang Innova yang generasi sebelumnya juga, kilometer udah tinggi, dipakai capek, tapi mobil tersebut masih enak ya, Om Iwan ya? Siap. Kemudian mobil yang selanjutnya masih ada Innova Reborn. Ini detailnya seperti apa, Iwan? Iya, berikutnya ada Innova Reborn 2400 liter transmisi otomatis diesel. Diesel. Tahun okay. 2017, tipenya tipe G warna hitam. Tipe G juga warna hitam, betul. Cuman bermesin diesel ya, Iwan ya? Iya. Kilometer yang ini jalan berapa, Iwan? Ini kilometernya baru 67.000. Wah, masih terbilang oke banget tuh, teman-teman. Baru jalan di 67.000. Harganya dibuka dengan harga berapa tuh? Harganya karena ini diesel, saya kasih harga 280 juta. 280 juta, masih bisa nego-nego dong ya? Boleh. Bisa kredit juga, bisa tukar tambah ya? Siap. Nah, ini ada unit diesel nih teman-teman. Unit yang banyak dicari oleh teman-teman semua. Teman-teman bisa langsung saja hubungin Om Iwan sebelum unitnya laku sama orang lain. Harganya di 280 juta, masih bisa nego. Tentunya khusus teman-teman Om Andre nanti akan dapat harga spesial dong ya? Oke, setuju. Oke. Untuk pajaknya sendiri, ini atas nama PT atau pribadi nih? Iya, ini kebetulan juga atas namanya perorangan. Okay. Pajaknya sampai bulan 9 tahun 2021. Okay. Pajaknya berkisar 5 jutaan. Pajaknya 5 jutaan ya? Iya. Karena ini diesel ya? Betul. Untuk itunya apa? Untuk kelebihan mobil ini, dia sudah 7-seater tentunya sama-sama kayak yang bensin, namun dia lebih irit bahan bakar ya? Betul. Karena menggunakan solar dan masih bisa menggunakan solar 5.000 juga bisa. Betul. Ya? Gitu. Teman-teman bisa langsung hubungin Om Iwan untuk info lebih detailnya mengenai Innova yang warna putih dan juga warna hitam, bermesin bensin maupun bermesin diesel. Lalu mobil yang selanjutnya, ini ada CR-V baru lagi nih. Sepertinya CR-V yang sebelumnya udah laku ya? Sudah. Ini CR-V warna apa, Om Iwan ya? Ini saya punya CR-V 2400cc. Bukan Prestige. Okay. Transmisinya otomatis, tahun 2015 warna hitam. Tahun 2015 warna hitam. Iya. Yeah. Kilometer jalan berapa tuh? Ini kilometernya 80.000. 80.000. Harga dibuka dengan harga berapa, Om Iwan? Harganya 240. 240 juta, masih bisa nego dong ya? Boleh. Nah, itu teman-teman, Honda CR-V warna hitam, harga di 240 juta, tipe non Prestige ya. Iya. Untuk pajaknya sendiri atas nama PT atau pribadi nih? Ini pajaknya atas nama pribadi, sampai okay. bulan 3 tahun 2021. Kisaran pajak 4 jutaan kali ya? 5 jutaan. Oh, 5 jutaan iya. ya. Itu teman-teman, Honda CR-V harganya di 240 juta, bisa cash, kredit, ataupun bisa tuker tambah. Nah, keunggulannya apa sih, Om Iwan, dari Honda CR-V ini? Ini mobil SUV paling nyaman yang saya pernah tahu. Dan okay. Mesinnya sama bodinya itu pas banget. Jadi responsifnya berasa. Oke, okay. Dan nggak limbung juga ya? Kalau pasti. Sama yang monokok, iya. sama yang leather frame ya? Dan ini mewah untuk 2015. Dia sudah dual climate juga. Oke, okay. Fitur-fiturnya udah lengkap lah ya? Yes, joknya udah full leather. Wah, mantap. Udah cruise control, udah engine start-stop, udah pedal shift. Betul. Semua kelengkapan fitur Honda ada di CR-V. Dan juga semuanya masih berfungsi dengan normal tentunya pasti, ya? Pasti, pasti. Oke, untuk unit yang selanjutnya Om Iwan, ini ada Toyota Yaris. Nah, kemarin banyak banget Toyota Yaris dan semuanya udah laku, tinggal satu unit lagi nih, yang warna merah ya? Iya, betul. Oke, yang warna merah ini detailnya seperti apa, Om Iwan? Iya, ini yang merah ini adalah Yaris tipe TRD, transmisinya okay. otomatis. Tahun 2018, dan ini udah model baru ya, udah Joker. Oke, sudah Joker ya. Harganya dibuka dengan harga berapa tuh?
205 deh, biar cepet. 205 juta ya. Kilometer jalan berapa sih? Kilometernya 47.000. 47.000, dan ini tipe yang sudah all new, teman-teman, yang sudah joker. Harganya di 205 juta, teman-teman masih bisa nego lagi nih dengan Om Iwan, bisa kredit juga, bisa tukar tambah. Untuk pajak atas nama PT atau pribadi nih? Iya, ini pajak atas nama pribadi sampai bulan 4 tahun 2021. Oke, kisaran pajak 5 juta atau 4 jutaan ya? Pajaknya 4 jutaan. 4 jutaan ya? Iya. Itu Toyota Yaris, unitnya tahun 2018, harga di 205 juta dan masih bisa nego. Transmisinya Matic dong ya? Betul. Dan tipe tertinggi, ini tipe TRD Sportivo. Keunggulannya sih udah pasti hemat bahan bakar, kemudian tampilannya oke, warna merahnya juga sangat shiny sekali, feature-featurenya cukup lengkap, dia kulit, setirnya udah kulit, audio steering switch, semuanya sudah lengkap deh ya Om Iwan ya. Betul. Teman-teman bisa datang langsung saja ke Adira Expo atau langsung telepon Om Iwan sekarang juga. Siap. Untuk mobil yang selanjutnya, kita lihat di sini ada Suzuki Karimun Wagon. Suzuki Karimun Wagon ini tipe apa Om Iwan? Iya, ini wagon R. Tipenya GS, transmisinya Matic atau AGS istilahnya Suzuki. Oke. Tahun 2015 warna hitam. Warna hitam ya. Untuk harganya sendiri dibuka dengan harga berapa? Harganya 80 juta. 80 juta? Iya. Wow, mantep tuh. Kilometer jalan berapa tuh? Kilometernya 72.000. 72.000, masih terbilang oke. Dan untuk pajaknya atas nama PT atau pribadi? Iya, pajaknya sama pribadi sampai bulan 1 tahun 2021. Masih lumayan tuh teman-teman, kisaran pajak juga udah terjangkau pastinya ya. Iya. Sekitar di bawah 2 juta mungkin ya? Di bawah 2 juta dikit. Di bawah 2 juta iya. Dikit ya. Itu Suzuki Karimun Wagon, harganya dibuka dengan harga? 80 juta. 80 juta, teman-teman bisa nego langsung dengan Om Iwan. Keunggulannya ini salah satu LCGC paling irit kayaknya ya. Iya, dan ini Karimun Wagon tipe paling tinggi, udah tipe GS. Oke. Udah pakai proyektor. Udah apa, kuncinya udah remote. Oke. Terus peleknya juga ada lebih besar dibanding standarnya. Nah, kemudian juga ruang kabinnya cukup lega karena dia boxy kayak gitu. Betul. Ya, nah, tampilannya cukup nyentrik, jarang juga di jalanan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan mobil ini, mobilnya nyaman, harganya di 80 juta. Cukup terjangkau dan itu masih bisa nego. Untuk mobil yang terakhir, ini saya suka banget nih, ada hatchback dari Daihatsu. Ini Daihatsu Sirion ya Om Betul. Iwan ya. Detailnya seperti apa sih Om Iwan? Iya, ini saya ada Daihatsu Sirion warna putih. Oke. Okay. Transmisinya manual, tahun 2019, masih kayak baru. Tahun 2019, masih seperti baru itu kilometernya udah jalan berapa? Kilometer 24.000. 24.000 ya, masih terbilang rendah teman-teman. Dan yang paling saya senang, hatchback dengan fitur selengkap ini, harganya sekarang udah menarik nih. Berapa nih Om Iwan harganya? Iya. Harganya 145 udah dapat mobil, keyless entry, engine start stop, udah rear parking kamera, udah AC digital, udah paling lengkap lah ini Sirionnya. Harganya 145 juta dan tentunya ini bukan mobil LCGC ya. Ini di Malaysia mobil ini sangat laku sekali. Betul, teman-teman. MiFi harganya di 145 juta ya. Betul. Untuk pajaknya atas nama PT atau pribadi ini? Iya, ini pajaknya atas nama pribadi. Pajaknya ini berlaku sampai bulan 7 tahun 2021. Wow, masih panjang banget ya. Betul. Kisaran pajak 3 juta kali ya? 3 jutaan. 3 jutaan ya. Transmisi manual juga ya? Manual. Nah, warna putih juga, warna favorit, harga di 145 juta. Unit ini cukup langka nih teman-teman. Betul. Di showroom-showroom yang lain juga belum tentu banyak ada unit ini ya. Teman-teman bisa datang langsung aja ke lokasi untuk unit Daihatsu Sirion tersebut. Oke, Om Iwan, tadi kan kita sudah update stok tuh. Kalau misalkan teman-teman ada yang berminat dari salah satu stok tersebut ataupun ingin tanya-tanya, boleh disebutkan sekali lagi nomor teleponnya berapa, Om Iwan? Boleh, bisa dengan saya Iwan di 0858-816-17118. Nah, itu teman-teman nomor telepon dari Om Iwan. Teman-teman bisa datang langsung saja ke lokasi. Dan Dago Motor ini sebenarnya punya cabang satu lagi di daerah Serpong ya. Nama showroom di Cikarang. Di Cikarang ya? Di Cikarang, betul. Di Cikarang, dan unitnya di sana banyak juga. Jadi teman-teman kalau misalkan ada unit yang mau ditanya-tanya pun, nanti mungkin stoknya lagi ada juga di Om Iwan. Boleh. Jadi telepon langsung saja Om Iwan. Siap, ya? Siap, siap. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Kunjungan yang kesekian kalinya saya ke showroom Dago Motor, karena perputaran di sini cukup cepat, untuk perbulannya mungkin bisa keluar puluhan unit ya Om Iwan ya? 20-an. 20-an unit, dan teman-teman bisa langsung hubungin langsung saja Om Iwan untuk info lebih detailnya mengenai mobil-mobil bekas. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you, Om Iwan. Oke, thank you. Sampai